Halo semua teman Jackies, and welcome back to Luck News. Dan kali ini kita membahas soal 7 mobil asal China yang gak lama lagi akan menginvasi jalanan Indonesia dan kemungkinan bisa meruntuhkan tahta mobil-mobil Jepang. Ya, kan sekarang mobil-mobil Jepang kan dengan kebanggaan merek-merek mereka yang sudah terkenal, kan mereka kasih fitur yang agak begitulah dan harga yang sangat tinggi. Dan ya, di sini juga disclaimer, kita nggak disupport oleh brand China atau brand Jepang atau brand Amerika atau brand manapun lah intinya. Yeah. Jadi ini kita berdasarkan pendapat pribadi pendapat aja. Pendapat kita sendiri ya. Gitu. Sebagai market leader mereka agak ucang-ucang kaki gitu kan. Yeah, terlalu santai, nggak lihat pasar lain, meremehkan pasar lain. Iya. Yeah. Dan dengan datangnya mobil-mobil baru dari China ini, kalau mereka nggak hati-hati, pastinya akan menjadi sebuah hantaman yang luar biasa bagi mereka gitu. Tapi kita ini juga pengen bagi sedikit pengalaman ya sama kalian, karena pas kita research buat Luck News ini kita nge-research mulai mobil ini itu kan agak susah ya. Iya, banyak situs yang di-block lah, yang bisa diakses. Pasti kalian pernah dong ngalamin hal yang sama gitu kan, kalian pengen akses apa, pengen buat keperluan riset kuliah, keperluan riset pribadi atau apapun ya, itu mungkin buka dark web. Iya, nggak gitu juga, tapi intinya seperti itu gitu. Kita pengen kasih solusi dengan cara satu aplikasi yang namanya VPN 99. Jadi ini adalah proxy. Bisa buat PC, bisa juga buat handphone, baik itu Android maupun iOS. Jadi semua bagian ya rata gitu. Kalau kalian udah download, kalian tinggal buka aplikasinya, turn on, dan di situ ada pilihan beberapa negara. Kalian tinggal pilih gitu ya, mau kalian seolah-olah tuh anonymous berada di negara mana gitu. Kalau udah, ya udah. Kalian udah bisa deh buka website-website yang tadinya diblokir di sini gitu kan. Yeah. Dia juga menghilang kalian dari lacakan. Iya, menghilangkan jejak kalian dari para hacker. Yaris hacker gitu. Tapi kayak begitu. Oke, untuk berlangganan VPN 99 emang dia kena biaya sekitar 99 sen ya. Yeah. Ya kalau dirupiahin itu kira-kira kurang lebih 13.000. Which is itu sebenarnya udah murah banget kan untuk 1 bulan gitu kan. Enggak berasa lah. Tapi kita ngerti nih. Kalian dari Auto Junkies pasti ya nggak semuanya mau rela ngeluarin uang gitu. Jadi spesial untuk kalian para Auto Junkies, kalian tinggal pakai kode kita di bawah ini. Kodenya adalah Junkie99. Junkie99, dan kalian akan langsung dapat free berlangganan VPN 99 uji coba untuk 10 hari. Kalau kalian misalnya puas dengan servisnya, ya kalian tinggal perpanjang gitu kan. Kapan lagi bisa coba? Langsung aja cek di description di bawah kalau kalian bingung. Di situ ada download aplikasinya dan pakai kode kita, jangan lupa Junkie99. Nah, sekarang kita on to the list. Let's go. Yang pertama adalah BYD E6. Nah, Auto Junkies, kita kick off list ini dengan salah satu mobil yang nggak perlu diragukan lagi bakal mengaspal di Indonesia. Kenapa? Karena sesuai dengan spesial ini, ya mobilnya sebenarnya itu udah ada di sini. Dan kalau kalian kenal dengan warna ini, ini juga, ya ini perusahaan, salah satu perusahaan taksi ternama di sini. Gua sebut aja namanya ya, Burung Biru gitu. Jadi BYD itu bekerja sama dengan Bluebird untuk menyuplai mereka agar mereka bisa mendapatkan next generation taksi yang berbasis mobil listrik dan lebih ramah lingkungan gitu. Untuk modelnya sendiri, ini namanya BYD E6 atau E6, dan dia itu rupanya seperti model, ngomongnya sih hatchback gitu ya, cuman the Chinese are very good at this sort of thing. Let's face it, ini model lebih ke arah wagon karena dia agak panjang dengan floating roof dan modelnya mirip-mirip kayak Toyota Wish gimana gitu, kayak Toyota Wish Odyssey gitu. Jadi ngomong aja wagon gitu ya. Wagon yang satu ini itu sebenarnya di China itu udah cukup terkenal, dan ini mobil listrik yang serius gitu di sana, bukan mobil listrik yang masih eksperimental atau masih yang terbatas kayak Toyota Renault Twizy yang cuma bisa mencapai 70-80 km/jam. Enggak. Ini mobil listrik yang cukup serius. Dia dipersenjatai oleh mesin tenaga listrik yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 90 kW atau sekitar 120 horsepower dengan torsi sebesar 450 Nm. Iya, jadi torsinya itu tinggi banget, khas mobil listrik. Dan karena peak torque-nya itu kan di 0 RPM karena dia mobil listrik, akselerasi juga lumayan luar biasa. Plus, dia dapat melaju hingga top speed-nya di 140 km/jam. Jadi benar-benar sempurna, dan dia bisalah masuk tol atau ya jalan bebas hambatan keluar kota gitu, dia masih bisa. Dan si Bluebird ini, mereka juga bekerja sama dengan PLN tentunya untuk menyuplai pool-pool mereka dengan charging station yang bekerja sama dengan BYD. Charger BYD ini bisa mengecas baterai lithium iron phosphate si E6 ini dari 0 sampai penuh sekitar dalam waktu 2 jam aja. Jadi benar-benar jatuhnya fast charging gitu ya. Dan setelah penuh, dia bisa melaju sampai 300 km. Jadi benar-benar gak main-main. Dan
Katanya BYD juga ke depan katanya bakal menyuplai mobil untuk seperti transport umum layaknya busway. Gimana kejadian ke depannya? Kita tunggu aja karena inilah salah satu pemain serius yang bakal hadir di Indonesia menyuplai transportasi umum di sini. Yang kedua adalah DFSK iX5. Nah, mobil ini tuh bentuknya tuh SUV coupe yang desainnya seperti Mercedes GLC coupe dan GLE coupe. Untuk di BMW seperti di X4 dan di X6. What was the boss of BMW doing when all the clowns in the laptop department were coming out with this rubbish? Tapi untuk secara ukuran dia lebih ke X4 dan untuk di Mercedes seperti di GLC coupe. Nah, iX5 ini kemungkinan bermesin 1500 turbo yang bertenaga 150 horsepower dan 220 Nm yang bertransmisi 5 speed manual dan CVT. Untuk secara fitur mobil ini mungkin bisa dibilang paling lengkap di kelasnya karena mobil ini belum ada pesaingnya. Jadi baru satu-satunya ini. Untuk line up di DFSK dia tuh berada di posisi di atas Glory 580. Berarti bisa dibilang ini flagshipnya DFSK di Indonesia. Jadi bagi kalian yang mempunyai SUV coupe dengan budget yang ramah di kantong, kalian bisa beli DFSK iX5. Yang ketiga adalah Paojun 310. Kalau udah ngomongin Paojun, kalian pasti tahu dong ini conversation-nya ngarah kemana? Hiya, Wuling. Ini adalah sebuah penawaran menarik karena ini akan masuk ke kelas yang selama ini belum pernah dihuni oleh manufaktur China di sini, yaitu kelas city car atau hatchback. Iya. Walaupun kelas city car di Indonesia itu udah agak-agak lesu ditepis sama SUV-SUV kecil gitu ya. Tapi terbukti dengan penjualan Baleno yang lumayan tinggi di beberapa bulan lalu ngalahin Honda Jazz dan Yaris, asalkan harganya masuk akal, mereka masih bisa bersaing. Dan menilai harganya si Paojun 310 ini, di China sana itu, dia dijual kalau dikursin ke sini ya, sekitar 80 juta aja. Iya, 80. Shut up and take my money. Tapi ya nggak mungkin kan itu masuk sini jadi 80 juta, jadi seharga motor 2,5 cc gitu kan. Hitunglah kali 2. 160 juta itu juga maksudnya menurut kita masih oke banget untuk kelas hatchback. Sebenarnya sih dia punya pilihan 2 kelas ya. Kalau pakai 1200 cc dia masuk yang kelas city car. Kalau 1500 dia masuk kelas hatchback. Tapi meninjau bodinya yang lumayan gede, harusnya dia masuk kelas yang hatchback dengan mesin 1500 cc bertenaga 112 horsepower dan 147 Nm of torque. Di make ke transmission 5 speed manual atau 5 speed MT yang cukup ya cukup oke okay lah standar di kelasnya gitu. Tapi yang bikin dia nggak standar adalah fiturnya. Iya, jadi di China sana ini menawarkan fitur yang luar biasa banyak banget. Contohnya ya, udah sunroof, udah leather seat semua. Kemudian infotainmentnya udah 8 inci lengkap dengan navigation built-in. Udah ada ISOFIX di seat, udah ada ABS, EBD, ada vehicle stability control. Pokoknya fiturnya tuh luar biasa banget. Dan kalau seandainya fitur itu menilai Wuling di sini kan sunat fitur itu nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Jadi benar-benar fiturnya tuh banyak yang dibawa ke sini. Kita sih yakin banget, dia bisa menjadi salah satu best seller di kelasnya. Lumayan menarik dan lumayan value for money yang luar biasa banget. Dan modelnya pun menurut kita cukup ganteng. Yang keempat adalah SF Motors SF5. Jadi mobil listrik di Indonesia tuh udah mulai mau masuk ya. Dimulai dengan BYD E6 yang dengar-dengar akan dipakai menjadi armada taksi di Indonesia. Jadi passenger cars akan menyusul coming soon. Satu mobil ini dari SF Motors ini adalah SUV elektrik yang kemungkinan akan masuk melalui Dongfeng Motors. Dan company ini sebenarnya mempunyai cerita yang sangat lucu, SF Motors ini, yang didirikan oleh co-founder Tesla yang bernama Martin Eberhard. Jadi dulu dia pernah berantem sama Elon Musk. Call me Musk. I'm here to help. Yeah. Flush a turd for humanity's health. Dan akhirnya dia buat company electric car sendiri di China, di Amerika juga, dan mulai membuat pabrik di Amerika, di Indiana, yang bekas pabrik Hummer. Lucu ya, ironi banget ya. Untuk spek mobil ini sebenarnya masih abu-abu, masih belum jelas. Karena pas kita search
berdebu anjir. Untuk spek mobil ini masih abu-abu karena pas kita search tentang mobil ini masih belum jelas. Tapi ada sedikit dapat informasi dari tenaganya. Dari 0 ke 100 mencapai 3 detik. Itu kabarnya dari internet, baru sedikit itu doang. Dan kalau kemungkinan compact SUV ini, electric ini masuk ke Indonesia, bakal menjadi sports car killer. Jadi ini kemungkinan bakal menjadi mobil elektrik pesaing Tesla di dunia. What is that actually happening? Of course it happened. I think this is a reflection of how like. Yang kelima adalah Geely Boyue. Bagi kalian yang udah ke Klims atau Kuala Lumpur International Motor Show, pasti udah pernah lihat mobil ini secara langsung, walaupun dia nggak pakai badge-nya Geely dengan nomenklatur Boyue, bukan. Tapi sebagai Proton X70, iya, jadi nanti si Geely Boyue ini bakal ke Indonesia juga, cuman dengan nama yang berbeda. Sama kayak di Malaysia, nama yang kesini akan melalui Proton Edar dengan nama Proton X70, tapi esensial ini kan mobil yang sama, jadi ya gua anggap si Geely Boyue ini masuk Indonesia karena ya, it's the same car gitu. Itu kayak ngomong Avanza masuk, Xenia masuk kan sama aja gitu kan. Nah, ini cukup menarik karena dia memakai mesin 1800cc turbocharged direct injection yang di-mate ke transmission antara 6-speed manual atau 6-speed automatic. Mesinnya sendiri menghasilkan 181 horsepower dan torsi sebesar 285 Newton meter. Karena kan kompetitor dari China selama ini kan hanya memakai mesin sekitar 1500cc turbocharged, contohnya kayak Almas atau seperti Glory 580, 560 kan semua pakai 1500cc. Nah si Proton X70 ini pakai mesin 1800 turbocharged, jadi sedikit di atasnya gitu ya. Selain itu, satu hal yang menarik adalah di mobil ini tuh ada sistem, kalau kalian ingat Mercedes B-Class yang udah di review kemarin sama semua automotive review orang lain, Auto Driver, Carmudi, Kendara, you name it, itu udah di review di kafenya yang She's Mercedes itu kan benar-benar ngejual fitur namanya MBUX gitu kan, yang pakai voice command yang hey Mercedes gitu. Nah di mobil yang satu ini juga ada, cuman dia pakainya Hi Proton Hi Proton open all windows. Tak ada busuk lah. Jadi mungkin pas kesini nanti juga bakal dibawa fitur seperti itu, karena fitur voice command sekarang lagi in-innya banget gitu. Akan dijual harga berapa di sini kita masih belum tahu, tapi kalau di Malaysia sana itu berkisar 340 jutaan yang menempatkan dia di harganya compact SUV kayak HR-V, tapi kelasnya dia setara dengan CR-V, X-Trail dan kawan-kawannya lagi. Jadi benar-benar ya patut dinanti lah si Geely Boyue atau Proton X70 ini. Proton, hey Proton. Assalamualaikum. Is today to tomorrow tomorrow is raining? No. Ya kenapa adalah Haval H1. Oke, mobil merek Haval ini pernah ada kabar kalau mau masuk ke Indonesia. Tapi untuk sekarang sudah dijual di Batam. Dan itu udah pernah diliput sama Autonet Max. Dan ini bukannya Toyota East Hackers ya, bukan. Ini adalah Haval. Ya, namanya Haval. Apa kalian sudah hafal? Bagus. Untuk secara desain Haval H1 ini, mukanya tuh agak lucu. Mukanya kalau dari depan tuh kelihatan kayak Range Rover Evoque. Tapi kalau dari belakang samping, desainnya kayak Toyota East generasi ke-1. Dan mobil ini digerakkan oleh mesin dari Mitsubishi 1500cc yang bertenaga 105 horsepower dan 138 Nm of torque yang bertransmisi 6 percepatan AMT. Haval H1 sudah dijual di Batam dengan harga 190 juta rupiah saja. Nah, tapi kalau masuk ke Jakarta kita belum tahu harga tepatnya berapa dengan pajaknya juga. Jadi menurut kalian gimana mobil ini sudah cukup bisa bersaing di Jakarta dengan mobil-mobil seperti kelas crossover dan small SUV yang ada sekarang? Komen di bawah ya. Yang ketujuh adalah Fodai Lanford. Kalau kalian merasa familiar dengan brand yang satu ini ya, karena di Luck News yang lalu ini pernah dimasukin juga. Tapi kita ingatkan lagi, kita ngomongin di sini adalah dari sisi otomotifnya ya.
gak ada sisi politik, gak ada sisi yang semacam itu pemilu atau apa, gak ada. Kita lihat dari sisi petrolhead aja, tolong dipikir secara waras dan pinter ya. Emang Voda itu dari sejak berapa tahun yang lalu tuh emang ada interest untuk masuki pasar Indonesia dan ada kerjasama dengan pihak-pihak instansi yang ada di Indonesia. Namun yang sebenarnya jadi perbincangan itu waktu itu si Lanford, salah satu model dari Vodai, itu sempat kelihatan di Indonesia di atas mobil towing gitu, tapi badge-nya itu bukan Vodai, dia memakai badge SMK dengan nama Garuda 1. Nah itu yang sempat bikin orang berpikir aneh-aneh gitu, tapi kita nggak mau ngejudge, nggak mau ngapain. Intinya nantinya Vodai masuk ke sini dengan nama SMK atau nama Vodai itu bukan urusan kita, itu urusan mereka sendiri. Si Lanford ini sebagai mobil sebenarnya itu cukup menarik karena dia masuk ke kelas ladder frame SUV atau big SUV yang di sini tuh pasarnya tuh gemuk banget, karena kan dia akan langsung berhadapan dengan Fortuner, Pajero, MUX, Trailblazer, Terra dan kawan-kawannya. Yang di sini lumayan laku ya, lumayan laku karena orang sini demen SUV besar. Entah kenapa. Secara model, interior, desain ini mobil sebenarnya nggak malu-maluin banget, kelihatan gede dengan dua buah pilihan mesin. 2400cc bensin yang diambil dari Mitsubishi, dan ada 1900cc turbo diesel yang diambil dari Nissan. Nah, pilihan kedua ini kayaknya yang lebih mungkin untuk masuk sini, karena orang sini untuk big SUV itu diesel itu udah kayak kudu mesti wajib harus gitu ya. Untuk mesinnya kedua ini yang tadi yang gue bilang turbo diesel ini menghasilkan tenaga sebesar 134 horsepower dengan torsi sebesar 300 Nm, yaitu ya cukup oke lah, yang oke lah, just oke gitu. Tapi yang justru menjual dari mobil ini pastinya adalah fiturnya, karena fiturnya dia udah lumayan banget, fitur safety-nya udah lumayan, ada sunroof, all leather seats, dengan navigation, dengan rem parkirnya pun udah elektrik, dengan auto brake hold, gitu-gitu, pokoknya udah lumayan modern lah. Jadi benar-benar nggak ketinggalan zaman dibanding rival-rivalnya yang sampai sekarang juga udah beredar di sini dari Jepang. Intinya kita sih sebagai petrolhead, kita dukung aja, karena apapun mereknya, apapun instansinya, yang jelas lebih banyak mobil yang masuk, artinya semakin ramai dan semakin berwarna dunia otomotif di Indonesia. Nah, gimana tuh Jackie? Tadi itulah 7 mobil asal China yang dan berdekatan ini akan menginvasi jalan-jalan di Indonesia. Iya, karena udah banyak banget yang emang berencana akan masuk ke sini ya, Alex ya. Ya. Dan kita ambil contohnya misal Korea gitu ya. Dulu Korea kan mobilnya gitu banget ya, kan. Itulah. Nah, sekarang udah kemajuannya pesat banget gitu. Ya, udah setara mobil-mobil Eropa. Iya, mereka bahkan benchmarking Eropa gitu. Dan sekarang China juga lagi begitunya, dan di belakangnya India juga udah mulai maju ya, dengan Tata dan Mahindra gitu. Iya, itu mereka juga udah mulai maju dengan kemarin bikin Tata Altros gitu-gitu, yang hatchback tuh lumayan keren. Jadi mobil Jepang jangan ibaratnya jangan ucang-ucang kaki lah ya. Iya, jangan santai dulu. Kalian harus terus berinovasi juga walaupun sekarang udah paling depan, supaya kalian bisa tetap stay ahead kalau kalian niat gitu. Nah, kurang lebih live news kali ini begitu aja. Kalau kalian suka dengan topik ini, kenapa nggak kalian komen di bawah? Menurut kalian mobil China apa lagi yang kalian suka dan kalian pengen lihat di jalan Indonesia gitu? Yeah. Karena mobil China kan banyak banget ya, Alex. Banyak banget, banyak yang coming soon akan model baru lagi, bahkan mobil listrik pun akan keluar lagi. Iya, dan mobil China itu juga oke, emang kalau kita meninjau waktu 10 tahun yang lalu, emang mereka masih kopi sana, kopi sini, KW, dan masih jiplak depan belakang disatuin gitu kan. Iya, itu emang, itu normal, karena belajar. Emang, iya belajar. Kayak contohnya zaman dulu Jepang tuh waktu pertama kali desain mobil, mereka tuh basisnya tuh mobil-mobil asal Amerika. Iya, jadi sejarah mengulang diri sendiri gitu. Iya, benar. Sekarang gila China. Belajar. Gitu. Jadi mobil apa yang kalian suka yang mungkin kalian pernah lihat di China atau pernah lihat di apa Grand Tour atau apa atau Top Gear segala macam, komennya di bawah, karena sekarang udah banyak banget mobil China yang top banget gitu. Dan kalau kalian suka dengan karya-karya kita, kenapa kalian support channel kita dengan cara subscribe ke YouTube channel kita di Lagnat Auto Junkie, dan kepoin juga sosial media kita untuk Instagram dan Facebook kita di Lagnats_aj dan Lagnats.aj. Ya, kurang lebih kayak begitu aja deh, Alex, untuk Lagnus kali ini ya. Thank you banget bagi kalian semua udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.